Halo semuanya, selamat datang kembali bersama aku Moen. Kali ini gila muka. Terus apa? Terus udah max terus apa? Terus apa Moen? Terus apa? Aku bakal ngerjain tugasku dulu dan kalian bakal ngeliatin aku. Jadi kalian lihat di sini aku lagi ngerjain tugas nih. Ngerjain kayak tipografi gitu. Nah, you see me lah. Selalu mundur-mundur ngerjain tugas nih kayak gini nih, ngerjain tipografi doang loh. Ah, gimana sih? Ngerjain tipografi aja lama banget. Apalagi sih teksnya aku lupa lagi. Bikin 7 model. Hari-hari ngerjain tugas. Ngerjain tugasnya hampir dikit lagi selesai, tapi aku lapar. Aku lapar. Jadi aku bakal bikin sesuatu, tapi bahannya cuma sama aku masak mie. Real, real orang males masak-masak. Jadi aku bakal coba masak, gak tau mau masak apa. Real. Ada ya orang masak mie di vlog gitu ya. Nah, Moen masak apa coba? Emang kalian suka ngeliatin aku kayak gini? Ngapain coba aku? Ngupasin kentang. Masak Real. Ini malah jadi kentang goreng sih. Pernah gak lu lihat YouTuber Minecraft masak? Jir, jadinya nyemek banget. Abis jadi MCI, Master.
Master Indonesia. Ini guys, jadinya agak-agak nyemek ya. Ya ampun. Kita makan sambil grinding, sambil ngerjain tugas, sambil grinding, sambil makan. Sambil nonton anime juga. Iya, aku udah makan, aku udah nyelesain tugas, terus ya tuh kaliannya tuh masih berantakan banget. Nah, hari ini kenapa aku nge-vlog karena Exe sama Chloe dia masih pada di Jakarta dan kebetulan Exe di rumah teman ya, jadi katanya dia bakal main ke rumahku beserta Chloe. Chloe juga ternyata masih di Bogor. Jadi mereka berdua janjian mau main ke rumahku, padahal aku nggak tahu di rumahku ada apa nih, masih berantakan banget bekas makanku tadi tuh. Dan berhubung karakterku masih mancing, masih mancing. Dan ya aku pengen lihat keadaan mobilku yang sangat kotor. Nih, kotor banget tuh. Aku bahkan bisa nulis namaku sendiri di sini. Kotor banget. Tidak jadi gambar aneh. Nggak jadi aneh juga. Ya udah guys. Lihat tuh. Kotor banget gila. Ini bekas. Tuh lihat. Oh my god, ini no. Ini kotor banget nih. Harus nyuci. Tapi sebelum itu aku akan pindahin ke bawah dulu, tempat yang lebih luas. Ya udah gitu sih guys, aku bakal memulai cuci kendaraanku sebelum Exe datang sama Chloe. Kalau misalnya mereka datang sih aku bakal ngebabuin mereka, cuman kasihin kayak mereka udah mandi, jadi lihat aku yang belum mandi. Udah aku turunin dan nih tuh, oh my god man, gak boleh sekotor ini kotor banget, kocak. Ada guys, tuh lihat tuh. Apalagi di Bogor sekarang kan musim hujan ya, waktunya kita bersih-bersih dulu lah. Nah untuk nyucinya, aku bukan ahli nyuci kendaraan, cuman Kucingku, ngapain lu di sini basah? Di sini aku ada semprotan, bukan elektrik. Jadi caranya adalah aku ngisi air berapa 1 liter setengah. Ini buat foamnya guys. Itu bertutorial ini bro. No, ngapain? Oh my god. Kucing ngamuk, bejir. Ini udah 1 liter belum ya? Naruh satu garis. Mungkin yang kucing gini. Nah ini tinggal dipompa aja. Gila gue youtuber. Nah udah dipompa gini, nanti jadi ada angin. Dan kalau misalnya aku semprotin ke mobil, jadi kayak gini nih. Aduh, masih kurang kayaknya nih. Oh belum dikocok. Muncrat. Nah, begitu guys. Ini bakal lebih memudahkanku dalam mencuci mobil. Basah-basahan, siap. Thank you.
Jadi ini aku bajak kameranya Moen ya. Masukin gue di vlog Moen. Ini setupnya coy. Ini ada Gura. Giat! Au! Oh si men. Ini berbahaya ini men. Oke, jadi aku baru selesai mandi. Udah mandi, cuci mobil udah, terus sekarang adalah waktunya membuat minuman buat anak-anak. Karena si Chloe dan juga Exo udah datang. Banyak kan gak sih? POV jadi sirup. POV masukin es batu. Kayak gini real. POV bawa gelas dan bejir. Webcam-mu nyala. Ih, anjir kok salah kicok. Webcam-mu nyala, Man. Aisa datang ke rumah gue cuma buat nonton Boboiboy. Betul. Jadi kita numpang nonton Boboiboy. Ayo serius, sekarang apa? Sekarang ayo kita cari jodoh. Jadi bocah ini gabut di rumah gue. Dan itu juga gabut tuh. Malah ngajak makan gyukaku. Tapi aku udah ide lain buat masang steering wheel biar mereka main. Kasian banget mereka gabut cuy. Nih, steering wheel andalan. Lo mau pakai koplingnya atau enggak? Udah bro, jadi bro, udah selesai bro. Mainnya apa emang ini, Forza? Lu mau pake itu, pake webcam buat apa ya? Lu buat video aja. Lu pengen ngetes kualitas kameranya. Hah? Oh. Kamera lu apa main? Lu nyetes 922 bukan sih? Nyetes 922. Sama, gua juga. Gua nyetes 922 nih. Satu. Enggak usah pakai kopling. Kayak kopling enggak ngaruh deh. Nih lihat Exo main. No. Kalian akan mulai kecupuan aku main game gini nanti. Iya. Dia kok susah banget sih, Nam. Kasian banget nabrak-nabrak terus. Aduh. Gila, jago banget ya, Jesse. Anjir, lumayan juga ya, geng. Gak apa-apa lah, semalam doang cuy, Jumat tuh udah pulang. Oh ya udah. Awas lu bunuh diri anjir. Susah banget ngalamin cuy. Kalau gampang mah.
Enak juga this bisa. Kayak gue gak bakal jadi ah ini bocah malah bongkar-bongkar alat-alat gue anjir. Tangan gue cedera, coba lu lihat ada banyak. Sini ada sini nih caranya gini nih pegang ini. Nih. Kan barangnya yang lu anjir. Gampang ini. Tapi ya ya gitu sih. Gue pengen kamera ini juga nih jadinya. Kayak simple banget. POV duduk di belakang Exa sambil POV gue jual terakhir anjir. Yo guys, POV disetilin sama Moen. Let's go. Gelo. Nah kan kan udah gue bilang susah. Susah bro pakai mobil ini. Kayak Lamborghini tapi ngedrift-nya enak gitu. Lambo enak bro. Ya sumpah Lambo enak ngedrift-nya. Ini susah banget aja. Gelo. Siapa yang mau disetilin Moen ke pelaminan? Betul. Freak man. Aku bang. Guys jadi kita mau makan siang dulu. Terus aku habis nyuci kan tadi kan ya. Dan sialnya nih pada ngajak makan di luar nih. Terus hujan, fuck. Baru juga nyuci mobil. Baru juga gue cuci tadi, gila ini mah. Nah lo. Baru gue cuci coy. Musim hujan main. Mana Bogor ya, musim hujan mulu anjir. Pindah main ke Cikupa. Cikupa, mending gue pindah ke mana aja, mana Bandung ya? Mau kemana ya coy ya? Cibinong udah paling bener sih kalau kata gue. Iya, udah deket Jakarta, deket Bogor. Kita lagi mau makan. Deket banget. Kirim Moen, let's go. Kita makan licis. Guys, udah sampai nih. Halo. Orang-orangnya nih. Mau ketemu lagi anjir. Nah, kita kan katanya mau tiba. Gak, lu gue usir sekarang lu ya, lu gue antain ke stasiun sekarang dan lu cabut dari sini. Gak. Lu bukan di Bogor coy. Lu jalan kaki sih, ntar ke stasiun sih. Lu mau jalan kaki, what the fuck. Hujan guys, guys, hujan. Sekarang kita bakal makan di Licis. Oke, kita bakal makan di Licis. Licis gak di boycott kan? Licis. Licis gak di boycott? Oke, yaudah aman sih. Licis mah produk Indo anjir. Sebelah ada McD. Nah, yaudah kita kesini. Sebelah ada McD. Masa lo mau ke McD? Kenapa anjir boycott? Enggak. Katanya hoax itu. Yaudah yuk guys, kita makan. Sial, yang aku bidam-bidam. Kayaknya kita makan Licis. Akhirnya dari kemarin di Jakarta kagak makan-makan ini. Let's go. Akhirnya Licis. Licis aku. Gila, aku ngidam sama Licis. Sangat-sangat enak sepertinya. Panas aja. Panas yuk. Guys, pokoknya kita udah makan, langsung balik dan ini cuma buat berapa detik aja doang, langsung. Lagu gym gua nih bro. Oh. Emang lo ngejim? Jangan gede-gede banget anjir. Oh iya. Itu dibajak. Sudah malam dan apa artinya malam? Mereka berdua balik. Tapi entah aku main lagi kalau main libur. Ini buat deh. Kalau papa nggak mau. Ya udah tidak apa-apa. Aku beneran pulang ya guys. Kalau aku sih. Kau juga kelihatan. Kau jadi orang gelap. Aku tidak pulang guys. I'm black. Aku masih di sini. Jadi sekarang aku mau nganterin mereka ke stasiun karena yang satunya mau ke Bogor lagi karena barang-barangnya ada di Reja. Dan yang satunya ke Depok, guys. Betul. Actually, tinggal di Depok.
Iya guys, kalian aku tinggal di Depok. Ayo kita ketemu di Maigo, kota penuh masalah. Ketemu di Maigo City. Waduh, ini gue bisa lewat kayak. Bisa gak sih? Parkir macet kiri sih. Ya. Kalian udah jam pulang kerja nih. Masalah sih. Macet guys, no. Enggak ya, kereta kocak. Macet kok. Oh tidak. Kita lewat. Oh tidak, udah malam, kena hujan lagi. Itu depan stasiun. Tidak guys, kita akan berpisah. Oh main, kita masih bisa ketemu lagi. Gak mau, aku tidak mau. Malah dinyalain yang belakang aja. Baiklah mau ya. Tetap gelap, kocak ke lu. Awas, motor kiri. Pom. Bentar, kamu muter main. Muter balik, kocak. Anjir. Emang gitu. What the fuck, man. Di dimana, kenapa sih, anjir? Di gemar, cowok, begitu semua ini. Iya. Iya, kenapa ya? Iya, kenapa, cowok. Tuh, wah emang sini nih bawa mobil tuh emang agak-agak riskan cowok. Betul, Moen udah baik banget nganterin kita. Gila cuy. Gila cuy. Jadi buffer. Bintang 10 gak sih ini kalau kalau ada di GoPay? Jadi buffer, buffering. Udah guys, yaudahlah ya. Yaudahlah ya. Yaudah guys, yaudah. Yaudah guys, gue mau stop vlogging sekarang. Bye-bye. Semoga kita ketemu Moen lagi nanti. Moen, ini hari terakhir kita. Oke okay guys, jadi kayaknya itu aja untuk seharianku karena hari ini aku nggak banyak ngelakuin macam-macam. Jadi ya udahlah, untung aja tadi ada Cloyd sama Xe yang main, jadi aku tahu apa yang harus aku rekam. Dan ya sedihnya aku udah capek-capek nyuci mobil tadi pagi dan berakhir hujanan, harus cuci lagi. Ya kapan-kapan aku mau cuci lagi. Gini bro, nasibnya tinggal di Bogor lagi musim hujan, kacau nyuci mobil terus. Anyway, aku harap kalian enjoy. Sampai jumpa di video atau di live stream selanjutnya. Bye-bye. Nanti aku harus mandi, aku harus mandi. Bye-bye. Bye guys, bye.